kan? Iya, Pak. Lo kerja yang bener dong kamu dong. Iya, Pak. Malah duduk. Ya Bapak tadi nyuruh kemari kagak nyuruh, saya langsung aja duduk buat istirahat. Ya langsung aja kerja, pakai yang bisa dikerjain. Ya kan itu nah, ini benar nih tukang gigi bukan dokter gigi. Di depan kan saya bilang tulis pasang gigi, terima pasang gigi. Kenapa kamu nulisnya terima oper gigi? Namanya lagi ngantuk, tapi kan saya udah bekerja sesuai dengan disk jobnya, Pak. Ya oper gigi apa? Emang ini bengkel? Kamu ibu-ibu kemarin kesini protes marah-marah, kenapa itu? Bukan salah saya itu mah, Pak. Salah-salah kamu yang aneh. Lah iya kan ada ibu-ibu badannya yang gemuk kan? Iya. Yang pakai kemben itu. Benar. Dia datang kemari, nih megangin pipi, datang langsung duduk. Langsung aja saya praktek, saya cabutin giginya, Pak. Terus? Iya. Nah. Terus si ibu malam ini datangnya balik sini marah-marah. Itu, marah-marah sambil itu nangis. Sakit gigi apa kagak itu? Itu ditampar sama suaminya. Bukan sakit gigi, ini biru di sini. Grohak nih papa. 5 geraham saya cabut. Makanya dikasih tahu ya. Pak. Udah nih, siapin alat-alatnya, saya mau benerin gigi yang itu tuh. Iya Pak, Bapak butuh apa nih Pak? Kunci Inggris. Butuh apa lagi Pak? Sama gergaji. Hah? Mapaku reng 4. Pak. Hah? Maaf ya Pak ya. Ya. Ini kan kita tukang gigi, bukan material. Ini saya bingung. Kenapa Pak? Saya bilang gigi Anda sakit Pak, Pak saya sibuk. Ya udah gigi saya tinggal, saya kerja. Ini gigi ini tinggal orangnya kerja. Pokoknya bilangin kalau di sini nyabut gigi nanti ada hadiahnya. Lu nyabutnya pelan-pelan. Pas dicabut, nah di bawah bacanya, selamat Anda mendapatkan sepeda motor. Nyabut gigi kayak door prize begitu ya Pak ya? Iya. Pokoknya tenang aja Pak, saya udah bersih-bersih juga Pak. Semuanya ini kan Bapak lihat tuh bersih semua kan Pak ya. Bagus. Pak. Ya? Hidungnya mancung banget. Kayak talang air. Bang. Hah? Ini tukang ganti gigi. Iya bener. Mau ganti gigi dong? Mau ganti gigi? Sakit banget nih udah 3 bulan. Yang satu 2 PR. Itu gigi mobil. Pakai ada R segala. Iya Pak. Iya langsung ditanya, halo Mbak. Ini kebetulan anak buah saya. Oh iya Pak, aduh. Ya harap. Sama saya aja, sini sebentar, sini. Sakit ya? Sakit banget giginya. Kamu kenapa sakit ngeliat gebetan kamu jalan sama cewek lain? Tapi emang iya aku tuh kemarin abis putus sama pacar aku. Kamu abis putus? Sakitnya tuh di sini terus naik jadi kesini. Oh ya udah coba aku tes dulu ya. Nih aku mau ngitung 1-5 perhatiin ya. 1, 3, 4, 5 yang nggak ada urut berapa? 2. 2 ya karena emang kamu nggak ada duanya. Ya lebih sakit aku loh kalau ngeliat kamu jalan sama cowok lain. Jadi gimana? Dan sini. Bisa enggak? Iya Pak. Tolong beli baut. Hah? Beli baut di Suramadu sono. Jauh amat Pak. Pak, Bapak bisa aja ngerayu orang cantik. Lu bisa ngerayu? Nah, saya mau pantun misalnya. Oh coba. Ngapain mantulin? Lu mau mantulin? Ya Bapak pindah sih. Motor metik, hadiah dari burung gelatik. Ada yang sakit gigi tapi tetap cantik. Jadi bisa nggak di sini ganti gigi? Saya periksa dulu ya. Iya. Sini. Sakit banget nih gagap. Aduh. Bengkak banget nih bang. Tolong periksain tensi jantungnya dipakai. Pak, Mak. Kenapa sih? Hah?
Kenapa? 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 Lah, suaranya kayak gledek, Pak. Stop, 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 stop. Woi, woi. Ini tempat praktek gigi, banyak orang sakit gigi, malah dangdutan. Usir. Ini banyak orang sakit di sini. Bapak jangan marah-marah begitu, Pak. Kita ada sewa tempat nih, Pak. Oh. Kamu yang masuk-masuk ke tempat praktek saya. Ya enggak, kita mah di luar. Ya tapi kan kedengeran suaranya. Ya kenapa didengerin? Bapak, bentar ya. Kalau makanan enggak suka, bisa saya enggak makan. Kalau musik mau enggak mau masuk ke sini. Pasien saya denger langsung. Tuh. Ya, kita mah nyanyi tuh buat yang bayar kita, Pak. Lah saya gak bayar, ngapain nyanyi? Nah, situ kenapa dengerin? Nah, kalau udah denger harus bayar? Iyalah. Bayar, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita akan konser selama kurang lebih 4 jam. Matuk. Lama, 4 jam. Maaf ya, Mbak. Ini. Aduh, iya nih makin pusing deh. Ini ada mereka. Untuk ini. Lagu yang pertama, kita nyanyikan Sepiring Bertujuh. Pak, di mana-mana mah lagunya lagu dangdut Sepiring Berdua. Ini bancakan soalnya. Meja lain jadi goyang. Untuk lagu yang ketiga. Yang kedua belum. Kita aja belum nyanyi. Udah lagu yang ketiga. Tadi baru goyang. Lagu larangan dari. Larangan? Ya. Larangan lagu apa? Dari Bapak. Maksudnya? Larangan? Bu, jangan. Larangan waktu itu Pak Dokter. Pak Dokter. Musik. Bu, jangan maksudnya ya. Untuk lagu yang keempat. Kakak mikir. Bapak mau digoyang. Nggak ngelihat orang sakit. Pak. Oke. Dokter. Lah kenapa emang ya? Gak tahu. Orang sampai sakit gigi nyanyi ya. Sakit gigi tapi ikut joget. Atau siapa? Ini siapa yang ngomel-ngomel? Siapa? Bapak. Enak aja. Kak
kamu datang ke sini nyanyi-nyanyi. Kenapa? Bang udah tua kan goyang kalau diri Pak ya. Main pegang aja gigi saya. Ini bukan tempat nyanyi. Kalau kalian mau nyanyi, tempatnya bukan di sini. Di mana nih? Saya punya tempatnya. Kita adu nyanyi. Ayo kita ke sono. Let's go. Oke, nah. Di sini kita akan lihat siapa yang enggak tahu lagunya akan kena hukuman. Jadi, semua akan duduk di sini. Nanti kalau lagunya ada yang salah akan kena hukuman. Kang Denny. Apa? Kamu juga bermain, Kang Denny. Oh. Kamu juga bermain, Kang Denny. Oh, aku duduk juga. Jadi sekarang gua ambil alih dan Kang Denny akan bermain. Oke. 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 Oke, Kak Acong, silakan jelasin permainannya. Jadi permainannya... kalian harus lanjutkan lirik. Okay. Lirik dari lagu yang akan nanti dinyanyikan. Siapa orang emang? Yang gue tunjuk itu harus nyanyikan. Bentar, ini lama gak? Kenapa emang? Ah, kalau lama gue copot panas nih. Ini beneran. Ini koyonya koyo beneran. Main. Panas-panas lu. Pipinya anget. Oke. Nah, yang main udah ada berarti... Oke. Oke, siapapun yang ditunjuk harus ngelanjutin liriknya ya. Kalau salah nih berarti semua akan kena. Oke. Lagu apa? Oke. 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 Ada rodanya kali itu, kursi ada rodanya. Asput kasih tahu lagunya fokus, apa. Fokus, konsentrasi. Iya, habis nih sama Ren. Oke, udah pada siap? Ya. Oke. Kereta malam. Joki-jaki. Gampang banget. Kita berangkat. Joki-jaki, joki. Aduh, gembira. Joki-jaki, kereta berangkat. Joki. Semuanya Pak? Iya semua. Kirain saya doang. Kagak. Saya pikir diulang tadi. Jangan salah. Iya. Kang Majuan, Kang. Ini dia. Jorok-jorokin. Sumpah Pak, kagak. Kamu. Sambungin ya ke baitnya kedua. Aduh. Malam ini. Di mana? Tadi benar loh. Tadi benar. Tadi benar. Bulan malam itu, malam ini. Lah, itu sama ini. Sama
Tadi saya dipukulin sama semuanya, Pak. Gua balas. Masa pakai batu? Ya tadi kan banyak tuh, berapa orang? 4 orang. Oke, kita lanjut dari Kang Benny. Kebetulan malam itu cuacanya terang bulan. Ku melihat ada pocong. Lagu apa yang cerita ku melihat ada pocong? Kasih tahu gue. Lagu apa yang liriknya ku melihat ada pocong apa? Hai, pocong gue sih pocong. Ku melihat kiri kanan. Oh, kita akan lanjut lagi, jangan kemana-mana. Tetap di obrolan jam.